mau kerja kan? Nanti saya ada tuh, Pak. Hah? Iya, nanti sama Om nanti. Nanti ini temannya, ini ponakan Om. Capek saya, Om, capek. Iya, justru Om berniat baik pengen nyembuhin Yudi. Nanti mau enggak jadi kayak gitu ngerekamin? Nanti ikut Om, nanti ikut-ikut rekam, mau? Mau. Kerja sama Om nanti. Kerja yang gitu. Iya. Teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah sampai di rumah. Di mana stadium Kadin Kota Tulangdon tempatnya di mana itu ya? Oh, depan alun-alun. Om nih di alun-alun ini ya, cepat ya, di atas nih pas di gerbang alun-alun. Justru kita pengen bantu Yudi nanti. Nah, kemarin itu kan kita kan ke rumahnya Yudi yang di Labuan. Nah ketemu sama ibunya, sama mamanya. Nah, terus kata mamanya suruh diurusin daripada Yudi di jalanan, katanya gitu. Kasian, dikasih kerjaan, katanya gitu. Itu jadi kita mau bantu urusin Yudi, ya. Kenapa nggak mau? Hah? Liar. Nggak bagus kalau liar, ya? Nggak apa-apa, nggak usah. Kalau saya itu apa ada di bank? Kenapa? Saya ada di bank. Iya, ada kan? Oh, kita kan yang bikin video kemarin. Ya. Hah? Jangan, Oh, enggak ya? Ya. Nanti yaudah, nanti kita kita bersih-bersih, nanti kita beli pakaian deh ya. Nanti dikasih uang juga. Yudi nanti ini temannya nih, teman saya ya. Hah? Iya, nanti kita enggak nanti kita tutupin videonya. Iya nanti kita tutup. Iya makanya gini Yudi, biar Yudi nggak malu sama tetangga, tunjukkan bahwa Yudi itu sehat, ya. Tunjukin bahwa Yudi itu sehat, bersih. Kalau Yudi seperti ini, Yudi terlihat tidak sehat. Yudi kurus, kotor. Nih lihat nih kotornya. Tuh, kotor kan? Kotor nggak? Kotor kan? Nah, karena itu nanti Om... Hah? Dicuri orang ya? Oh, yaudah nanti... Ya, nanti kita beli baju. Sarung Om ya. Sampoi. Dia curi juga. Waduh. Kok dicuri ya? Ditinggalin. Ya, tinggal sebentar saja. Nanti kita ke barbershop. Barbershop ya. Yudi. Kita aja. Yudi, kita mau bantu Yudi. Mau kerja enggak? Mau kerja kan? Nanti saya ada tuh. Hah? Sana ada. Iya, nanti sama Om nanti. Nanti Oke. Nanti ini temannya, ini ponakan Om. Iya, sama ini, ponakan teman sama dia. Nanti saya ada. Iya, betul. Iya. Nanti kalau mau ngamen ada gitar di rumah. Galak ya Om, teman saya. Hah? Galak. Iya, makanya ikut sama Om nanti. Ya? Mana ini? Tinggal di rumah kita. Tinggal di rumah Om sama teman sama Iki. Kenalan dulu deh, udah kenalan belum sama dia nih? Coba kenalan dulu. Udah. Nah, udah, kenalin dulu, salam lagi. Oh. Nah, ini sebaya nih sama Yudi nih, Ifki. Ini ponakan Om. Om, saya pengen tunggu Om, gimana ya? Tunggu itu, nanti Om obatin. Ya, tunggu ya Om. Iya. Capek saya Om, capek. Iya, justru Om berniat baik, pengen nyembuhin Yudi. Capek Om, makanya Om pengen nyembuhin Yudi, capek. Yudi capek kan? Capek, Pak. Nah, iya, nanti Om sembuhin Yudi. Om bawa berobat nanti. Pengen. Hah?
Betul, makanya ikut Om nanti, ya, ikut Om ya. Nanti biar Yudi Om obatin. Mau? Om urusin. Ini aja. Hah? Di sini Yudi, Yudi lihat nih badan Yudi udah kotor banget. Nanti dikirain orang Yudi itu sakit, nggak normal. Yudi mau? Nggak mau kan? Kalau Yudi nggak mau dikira orang sakit, dikira orang nggak normal, makanya Yudi ikut Om. Om bersihin badan Yudi semuanya. Om Yudi mandi di rumah, mandi sendiri. Omnya di studio lagi ya. Kalau ini mah buat dokumentasi kita. Buat dokumentasi kita. Tenang aja Yudi, enggak usah khawatir, ya. Yudi. Yuk ikut Om nanti. Yudi udah kotor sekali ini. Nih, lihat nih. Kotor semua nih badannya nih, tuh. Enggak pernah mandi kan? Iya. Enggak pernah mandi? Mana mandi? Mandi pakaian enggak ganti. Udah nanti ikut Om nanti. Yudi mandi, digosok badannya nanti di rumah semuanya. Dibeliin baju baru, dibawa ke barbershop, rambutnya dipotong, ya. Nanti kalau Yudi mau pergi-pergi, ada motor di rumah, ya, sama Ifki, nanti ditemani sama Ifki. Kalau Yudi mau ngamen, mau apa, ada gitar di rumah, nanti Om temanin ngamen. Kalau kerja nanti kita ajak. Nah, kalau kerja nanti diajak, ikut Om nanti kerja, ya, mau? Nanti ikut Om kerja. Kenapa Yudi nggak mau? Di jalan. Lah Yudi ngapain di jalan? Kasihan kamu dek, kalau di jalan begini udah tambah kurus. Udah tambah kurus. Nih lihat nih udah kotor sekali. Nih lihat kaki itu, malu kan? Malu nggak kalau begini? Nanti dikirain orang. Apa? Supaya malu-malu bajunya. Lah kotor kan juga malu. Kalau kotor kita kotor juga malu. Kan dikira kita orang kita nggak normal nanti kalau kotor-kotor begini. Nah nanti Yudi ikut Om nanti kita tarik juga nanti ya. Kan udah dengar tadi omongan ini, omongan mamanya. Udah dengar kan omongan mama suruh bawa sama Om. Ya banyak orang-orang kota ya. Hah? Banyak orang-orang kota. Enggak. Hah? Enggak. Kalau di sana nggak ada. Nggak ada ya. Yudi nggak ada orang-orang kayak Yudi di sana. Di rumah Om, mau lihat rumahnya? Ini rumahnya, lihat foto rumahnya dulu. Mana rumahnya? Lihat. Oh, iya, masih yang lama Om. Kenapa? Yang lama. Hah? Apa yang masih yang lama ya? Iya. Iya. Masih sama. Kenapa? Iya, lama. Iya. Nanti mau enggak jadi kayak gitu ngerekamin? Nanti ikut Om nanti ikut-ikut rekam, mau? Mau. Kerja sama Om nanti. Kerja yang gitu. Iya. Oh, kayak gini, enak kan? Di rumah ada WiFi semuanya, ada lengkap Bapak, semuanya. Ada ibu juga. Ada ibu juga. Ada. Tapi cuma ibu rumahnya nanti bolak-balik nanti enggak selalu. Nengok-nengok. Ibu rumahnya di mana? Ibu rumahnya di Anyer. Ibu di Anyer. Oke, teman-teman, setelah pencarian kita ya, Pak ya. Iya. Bapak ke Cilegon. Iya, saya dari Serang ke Cilegon. Dari arah Anyer, Cilegon ternyata Yudinya ketemu di sini di alun-alun. Heeh, itu demi Yudi. Kita muter-muter demi Yudi semuanya. Muter-muter nyariin Yudi. Pengen sayang sama Yudi. Itu semua karena Yudi. Mau kan? Pengen sembuh dulu, pengen sembuh. Alhamdulillah, pengen sembuh. Ikut sama Om nanti ya. Nanti Om sembuhin. Ya. Om, itu apa ya? Hah? Kok agak-agak bosan itu ya? Om, benar itu, Om. Kenapa? Bosenin di dalam otak Om. Oh gitu, ya, nanti itu, di rupiah nanti ya Pak ya? Ya? Nanti di rupiah ya? Ya? Biar Yudinya enak. Biar plong. Jauh-jauh sama Allah ya? Ya. Makanya kamu biar dekat sama Allah. Kamu di rupiah, nanti kamu sholat sama Bapak. Nanti sholat berjamaah sama Bapak. Betul. Oke teman-teman, karena gini ya, saya dengan Bapak Detik Asa, kita udah merencanakan dari kemarin. Karena kalau untuk ngikut ke Party TV, saya punya Salia dan juga saya punya Rohana yang harus saya perhatikan juga. Ya. Jadi kita berbagi ya Bu ya? Kita berbagi. Nah. Dan di sini juga Pak, saya ada lagi pasien satu baru lagi yang keluarganya minta saya untuk ngedatengin dia. Jadi saya juga banyak banget kegiatan. Nah makanya dari sini saya juga
minta ke bapak, bahkan bapak sendiri yang menawarkan, ya. Bapak sendiri yang menawarkan untuk merawat Yudi di ya. Rumahnya Pak. Betul. Asril. Ya. Nah, Bapak Detik Asa ini alhamdulillah mau merawat Yudi. Jadi, Yudi nggak boleh kayak gitu, Yudi. Bapak sayang. Kita sayang sama Yudi semuanya. Ini karena Yudi semuanya. Kita jauh-jauh mencari Yudi, pengen menyelamatkan Yudi. Gini Yudi, Yudi katanya pengen sembuh kan? Pengen sembuh. Sehat, kan? Capek kan? Dia capek katanya. Capek lah Yudi. Bu, ibu lihat nih kakinya sudah kotor begini. Astagfirullahaladzim, ya udah kotor banget. Kemarin bersih, nggak terlalu kotor kayak. Bajunya dicuri katanya. Oh, kainnya dicuri. Iya. Baju yang dikasih. Ibu, baju dikasih ibu, kain dikasih bapak, ya, diambil orang. Diambil orang. Semuanya diambil katanya. Terus uang yang kemarin ngasih? Uang terus dikasih nama tukang parkir di Wonosari. Oh, dikasihin ke tukang parkir. Berapa yang dikasih? Dikasihin 45. Ya Allah. Kenapa dikasihin? Kamu makannya dari mana? Dia apa? Tapi belum puasa. Astagfirullahaladzim. Dia perhatiannya banget ke orang. Ya. Dia jiwa sosialnya banget. 45. Jadi teman-teman, sesuai apa yang udah dibilang ibu tadi, bahwa kita nanti akan membantu Yudi, kita akan selamatkan Yudi ya Bu ya? Iya, kita selamatkan Yudi. Karena untuk pulang tidak memungkinkan. Iya. Untuk pulang ke rumah tidak memungkinkan. Karena ya mungkin teman-teman sudah tahulah kondisi di rumah seperti apa, kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk Yudi pulang ke rumah. Nah, jalan satu-satunya Yudi akan ikut bersama saya di rumah nanti. Nah, sekali-sekali nanti ibu juga datang ke rumah nengokin Yudi. Gitu. Nah, nanti Yudi akan kita ajak bekerja, kita ajak kemana-mana nanti. Gitu, kita bareng-bareng lah kerja nanti Yudi ya. Jadi gitu teman-teman, ini sekarang kita lagi bujuk Yudi. Jadi Yudinya katanya takut ke rumah. Katanya dia curiga, katanya mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Curiga mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Betul. Padahal kita nggak mau bawa ke rumah sakit jiwa. Yudi kita itu orang sehat. Orang sehat. Yudi cuman Yudi terlalu banyak pikiran. Yudi jadi, karena banyak pikiran. Jadi pikiran Yudi itu kemana-mana. Iya. Ngemplang. Ngemplang iya benar-benar. Ya. Jadi nah. Dia. Hadir om. Karena hadir. Iya. Nanti kita bersihin badan Yudi sekarang di rumah. Yudi. Bawa pulang ke bapak aja. Iya pak, saya bawa pulang nanti kita beli pakaian nanti. Kita beli pakaian. Nah, Yudi, percaya sama om, ya, percaya sama ibu. Gak mungkin ibu mencelakakan Yudi. Ini Yudi. Ini ibu loh. Yudi, kita semua sayang sama Yudi. Yudi terlalu banyak beban pikiran yang ada di ibu. Kalau Yudi terus di jalan, Yudi nggak mau kan jadi orang yang kotor banget. Gembel banget terus jadi orang gila nggak mau Yudi pengen sehat kan sembuh itu pengen sembuh karena gini Yudi kalau Yudi terus-terusan di jalan Yudi bakal jadi orang yang kehilangan akal mau nggak mau kan nah kalau Yudi nggak mau orang yang kehilangan akal kalau orang yang kehilangan akal sembuh capek gini om ya iya di situ kalau Yudi ikut sama om kamu ngikut sama om ya omnya baik ya. Nanti di rumah di sana punya ibu juga baik. Ada ibu di rumah ada ibu di baik. Rumah mau jadi ibu angkat nanti wifi aja kamu wifi ya ada lengkap ada wifi ada gitar ada gede kecil hah gitar gede kecil oh, nanti kita beli kecil. Tenang aja nanti om temanin ngamen nanti mau ngamen nah tas dulu nanti kita ngamen ya nanti kita ngamen kita bertiga ngamen punya balas nggak apa mau nggak apa apa terserah Yudi cuma mau apa sekarang nyanyi dulu ya nyanyi dulu deh kita alhamdulillah Yudinya sekarang coba sekarang belajar nyanyi dulu balas nggak apa apa coba nanti kita bareng bareng coba kita dengar dulu ada wifi di rumah kalau Yudi mau Facebookan apa ada Yudi, ya, kemarin bilang katanya sebentar lagi puasa, tapi ternyata dia nggak puasa. Pertama puasa saya, dua hari puasa. Terus? Ya, itu apa? Banyak om, itu 96 ya di proyek sana om. Hmm. Pada buka om, ya. Pada makan. Terus ikut-ikutan? Ikut-ikutan. Karena Yudi tadi bilang katanya suka ke masjid, saya nyariin Yudi ke masjid, saya puter-puterin di situ, di tempat anak-anak. Puasa. Puasa.
puasa. Nanti kalau di rumah Om, Yudi puasa. Puasa. Karena di rumah Om semua puasa. Semua puasa di sana. Nah, nanti ada anak Om di situ. Bebas, ngapain enggak dikekang kok? Bapak sayang, tuh ada teman. Nanti Om dia dikurung. Kok dikurung? Kalau nih mau main keluar karena nanti sama ini sama Ifki nanti main-main keluar, kalau omnya nggak ada main sama ini sama Ifki kan sebaya. Iya. Semoga Yudi cepet sembuh. Om agak ada musuhnya om di sini. Bubu itu nanti om bantuin nanti om bantu. Kali deras pertanyaan. Ih jangan. Banyak anak pang ya. Jangan. Ayo ngapain? Jangan. Anak pang itu nanti takut ada pengaruh suka minum-minuman, suka obat-obat. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau main sama anak-anak yang baik nih, ini biar masa depan Yudi. Yudi kan inget adik-adik kan? Iya. Kalau Yudi anak soleh. Yudi anak pesantren. Nah Yudi inget apa? Uang itu. Nanti kan. Ya itu ngamen sama bapak. Ya, nanti gitu. Ikut sama om nanti video-video begini nih. Nyuting-nyuting mau. Mau kan? Iya enggak. Temanin Iki. Jadi enggak jenuh. Pengen sembuh dulu om. Iya, sembari itu di berobat dulu. Nanti ikut sama om, enggak apa-apa sembari berobat, sembari ikut-ikut enggak apa-apa. Dah, tenang aja Yudi, enggak usah banyak pikiran sama ya, om. Gitar. Ada gitar di rumah. Ada gitar. Semua ada di rumah. Mau gitar, WiFi ada. Ada semuanya ada. Di sana ada HP. Dia ada HP. Ada sekarang. Ada HP, udah. Coba lihat HP-nya. Dari mana kemarin beli HP? Dari kakak. Dari kakak. Nah, ada. Nah, bisa WiFi-an di rumah bebas. Berarti kemarin dia megang HP dong waktu kita. Enggak tahu, pegang kali ya. Belum pegang di itu apa? Dipin. Di. Oh, mungkin baru perjanjian kali ya. Kalau WiFi-nya mati nanti dibeliin paket, tenang aja. Nyewa aja, ternyewa 3.000. Enggak ada sewaan. Enggak ada sewa-sewaan di rumah. Jam 12 dimatiin. Enggak dimatiin. Di rumah bebas. 24 jam Yudi mau ngapain aja bebas. Nah, Yudi nanti nyetelinnya ayat-ayat rukiah ya. Mau tidur? Pengen ngaji. Oh, tidur Om ya. Coba. Dengerin ngaji tidur Om. Iya. Sambil tidur kamu ngedengerin ayat-ayat murotal itu ya. Murotal ya. Kemana-mana ikut Om. Nanti kalau Kak Anyer sama Ibu kayak gini-gini kamu ngikut. Lama-lama kamu yang nyuting nanti. Yang gini, kamera. Iya, kamera. Kamera HP. Kamera itu Om yang. Nanti kita beli kamera itu. Berapa juta itu mahal ya? Nanti ya, kita mahal kan, itu. Bapaknya ngumpulin uang dulu. Ngumpulin uang dulu. Ya, kemarin kan Ibu udah ke rumah sana. Udah nengok adik-adik kamu dan Ibu juga sama Bapak udah ngasih jajan. Udah ngasih uang buat adik-adiknya. Udah dikasih uang kemarin. Tetehnya sampai nangis loh. Tetehnya nangis loh. Tetehnya itu nangis loh. Tetehnya emang baik dia. Baiknya. Saat sama saya, tapi itu mama saya sama kakak saya beda, Om. Iya, semua sayang kok sama Yudi. Sayang semua, ya. Semuanya sayang. Beda. Sayang. Mama saya emang beda sama kakak. Beda kakak. Gimana? Teteh mah ya, agak sehat ya mama saya, agak satu hati, tapi mama beda. Oh gitu, yaudah, nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa, nggak usah jadi pikiran. Nggak usah dipikiran. Nanti kalau umumnya nih, nanti kapan-kapan ya Pak ya, kalau kesana kita udah, Yudi udah benar-benar sehat, udah nggak banyak pikiran. Kita bareng-bareng kesana nengok ya, adik-adik kita, kamu. Mau adik-adik, kita main-main. Nengok aja, ya. Udah nengok. Balik lagi sama om nanti. Gini, Yudi sama Bapak, ini boncengan berdua. Ibu? Saya pulang ke Anyer. Oh, Ibu pulang? Saya naik angkot. Oh, yaudah. Ya, gak apa-apa. Yaudah. Nanti kamu pulang sendiri ya. Oke, teman-teman. Ini karena hari sudah sore. Kita mau pulang dulu ya, Bu ya? Iya. Karena keburu maghrib, keburu berbuka puasa. Ibu mau pulang ke Anyer? Saya pulang ke Anyer. Nah, nanti. Untuk nganterin Yudi, biar kameramennya. Ya, kameramen saya. Ibu nanti nganterin ke Serang nanti. Ya teman-teman, mana? Mana ini? Sini.
duduk. Tuh, lihat tuh rumahnya tuh. Gak usah malu. Gak apa-apa. Kita beres-beres, nanti kita keluar beli baju, potong rambut, nanti Yudi mandi. Oke? Okay? Mandi sendiri. Iya, mandi sendiri. Teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah sampai di rumah. Sementara Yudinya istirahat dulu. Nanti kita suruh mandi, kita beresin semuanya. Ini sekarang dia nanyain WiFi. Nah, ini udah kita aktifin WiFi-nya. Dan tadi kita juga sudah telepon keluarga dan sudah minta izin juga. Keluarganya setuju dan keluarganya juga sangat berterima kasih karena Yudinya kita ajak ke sini, kita selamatkan. Kita mau ini kasih Yudi istirahat dulu di dalam. Ya, oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kita memotong kukunya si Yudi. Oh ini, mau ini? Tim, wah. Nanti ibu cuci dulu ya. Sebentar ya, ibu cuci dulu ya. Oke teman-teman, ini udah kita udah selesai memotong kuku. Nanti kita suruh mandi, gosok gigi. Ya, gosok gigi. Rupiah. Hah? Rupiah. Ada tenang. Tidur di mana? Tidur di depan. Sama. Kan baru nyampe, enggak betah. Kan belum dicoba. Ini dari tadi penemuan kita dari awal. Dia sudah wanti-wanti nggak mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia malu katanya. Dia malu sama teman-teman, ditanyain sama teman-teman. Jadi dia nggak mau ke rumah sakit jiwa. Oke. Okay. Ya teman-teman, ini kekayaan Yudi ini banyak banget. Tuh, duit semua ini. Duit semua nih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Alhamdulillah. Kekayaan Yudi nih, teman-teman. Ini. Aduh, alhamdulillah banyak banget duitnya. Apa Pak Yudi, nanti Yudi simpan ya. Bukan. Oh, saya ini nih. Oke. Oh, ada vape-nya ya. Oh, nyala loh. Nyala. Banyak banget nih. Kebunuh duitnya ini. Ngumpulin. Ngumpulin ya. Beberapa bulan. Beberapa bulan ya. Beli mobil ada. Pengen ngituin adek buat adeknya kosongin buat adeknya buat sekolah adek tapi adek pipih nah dapat duit diantarin ke rumah buat adeknya ini adeknya aja ya teman-teman. Ini uangnya Yudi udah kita hitung jadi totalnya Rp1.300.000. nah nanti kita tukarin dengan uang ratusan biar Yudinya nggak kesulitan nanti untuk bawa-bawa uangnya biar bisa disimpan di dalam dompet ya teman-teman. Yudi katanya lapar terus kita ajak makan bareng, dia nggak mau, dia pingin sendiri makan di depan, kita paksa tadi nggak mau, takut dia marah. Ya kita ikutin aja kemauannya, nggak apa-apa, sembari dia terbiasa di sini sekarang kita antarin makan. Yudi, nih makan. Suka telat? Kok suka. Cuci tangan lu? Udah cuci tangan lu? Benar. Yudinya nggak mau makan di dalam, katanya malu. Nah biarin makan di luar, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Ntar kalau udah selesai, bawa piringnya ke dalam, ya ke dapur ya. Nah, bawa ke dapur, cuci tangan di dapur. Oke? Okay? Oke. Okay. Gak usah sungkan-sungkan di sini, ya. Gak usah sungkan-sungkan, anggap di rumah sendiri, ya.